Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa kembali bersama saya, Erwin Pratama. Di video kali ini kita panen sawit lagi ya, teman-teman. Nah, itu pemanennya itu. Ya. Mau habiskan ini aja, Bapak ini. Ini sudah dapat berapa hong ini? Dua lagi, dua. Oh, baru dua. Mau habiskan satu lot lah. Oke, teman-teman, ikuti terus ya. Ikuti terus videonya ya. Mantap. Oh, egrek yang ini tajam, Pak Paidi. Sabit baru ya? Oke. Egrek baru ya tajam, Bapak Indi. Kapan belinya itu? Oh, udah 1 minggu lah, 1 mingguan lah. Iya. Ya. Harus sambil peruning ya. Oke, ikuti terus videonya. Ini baru pukul 9 ini. Iya, 9.53, udah hampir pukul 10 lagi tuh. Iya, panen sawit. Ini pemanennya puasa ini. Oke, bagi teman-teman yang lagi berpuasa, selamat berpuasa saja. Ya, semoga puasanya lancar. Ya, kalau banyak alhamdulillah, ada dapat gaji lebih kan? Mantap. Harusnya nggak perlu banyak-banyak, Bapak ini. Di sini buahnya kecil-kecil. Karena kawasan banjir kan? Kalau kawasan banjir kan buahnya kecil-kecil gitu. Tempatnya rata ini. Oh, ini buahnya ini.
Cara naruh egreknya macam itu, Bapak Edi. Apa? Ini adegan berbahaya ini. Adegan berbahaya. Iya. Nah, jangan ditiru. Oh, iya. Kenapa tadi gantung, Bapak? Itu satu itu. Ini mantap tuh. Buahnya lonjong. Tangkinya pendek ini. Tangkainya pendek itu, Bapak ini. Udah. Buahnya kecil-kecil. Oh, berarti sekarang potong. Keluarnya besok. Besok tolaknya. Iya. Daripada besok potong terus tolak kan lambat. Pagi-pagi terus tolak yang senang. Iya. Itu. Banyak buahnya ini. Itu masak. Enam hari. Belum hari Sabtu. Buahnya banyak. Itu lagi masak itu. Itu sebelahnya kan merah, Pak ini. Tadi potong. Ini merah ini. Oh, tapi
Oh, nggak ada gugurnya ya. Di sini memang undang-undangnya seperti itu. Panjang sekali. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.